Ternyata ada strategis khusus Verel Bramasta dan sang adik Atala, untuk menyelidiki tabiat asli dari Ferry Irawan calon suami dari sang ibu Vena Melinda. Mengetahui niat serius sang mama, Vena Melinda, akan dinikahi Ferry Irawan, Atala mengambil inisiatif mengenal Ferry dengan cara jalan bareng. "Sejak itu aku coba jalan bareng bertiga, biar aku mastiin, beneran gak sih?" ujarnya lagi. Beruntung, Atala tak rasakan hal janggal pada Ferry atau sosok aktor yang populer tahun 1990-an itu. Justru, Atala menilai bahwa Ferry adalah sosok pria tulus. "Alhamdulillah emang Om Ferry gak taunya emang tulus juga karena aku bisa ngerasain juga." Verel Bramasta ungkap harapan untuk Vena Melinda yang lama hidup menjanda, dukung sang ibu untuk menikah dengan Ferry Irawan. Tak lama lagi, Vena Melinda akan melepas status jandanya. Ya, ibunda Verel Bramasta itu akan menikah dengan Ferry Irawan pada Maret mendatang. Sebelumnya, Vena Melinda telah menggelar lamaran tepat di hari ulang tahun Ferry Irawan. Tak selang beberapa lama, keduanya akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Maret tahun 2022 mendatang. Terkait rencana bahagia itu, artis Verel Bramasta dan Atala Naufal kompak memberikan pesan untuk Vena. Hal itu disampaikan dalam program Pagi-Pagi Ambiar yang tayang di YouTube Trans TV Official, Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Kedua putra Vena Melinda kompak menginginkan kebahagiaan untuk sang mama, lantaran kini usia Vena sudah tidak lagi muda, yakni 50 tahun. "Yang pasti mama harus happy, mama udah 50 tahun," ucap Verel. Kepada putra pertamanya, Vena kerap curhat merasa kesepian. Apalagi Vena dan mantan suaminya, Ivan Fadila sudah berpisah sekira 9 tahun lalu. "Mama selalu cerita udah 9 tahun sendirian, kesepian," lanjutnya. Terkait rencana Vena akan menikah dengan Ferry Irawan, mantan kekasih Natasha Wilona itu ingin mamanya selalu bahagia. Sama halnya dengan sang kakak, Atala Naufal juga ingin Vena semakin bahagia setelah menikah nanti. "Pokoknya mama happy-happy terus sama Om Ferry," pungkas Atala. Verel Bramasta curigai Ferry Irawan seperti diketahui. Verel Bramasta akhirnya telah memberikan restunya untuk sang ibu, Vena Melinda menikah lagi dengan Ferry Irawan. Namun, rencana pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan itu sempat dicurigai oleh Verel Bramasta. Bagaimana tidak, Verel Bramasta mengaku kaget saat mengetahui Vena Melinda akan segera menikah dengan Ferry Irawan. Tak sampai di situ, munculnya stigma negatif pada Ferry Irawan yang baru bercerai dari Anggia Novita juga jadi pemicunya. Bahkan demi memastikan sosok Ferry Irawan, Verel Bramasta pun rela mengutus seseorang. Aktor sinetron Putri untuk Pangeran ini sempat meminta seseorang untuk menyelidiki soal kedekatan Vena Melinda dengan Ferry Irawan. Atala Naufal, adik Verel Bramasta mengaku juga sempat kaget dengan keputusan sang ibu. Anak kedua Ivan Fadila ini pun dipercaya Verel Bramasta untuk melakukan penyelidikan. "Dia, Verel, nanya ke aku. Coba kamu selidiki deh," ucap Atala menirukan ucapan Verel. "Ya udah, aku mewakilkan dia juga," sambungnya saat live Rumpi Trans TV. Diakui Atala, ia dan Verel Bramasta sama-sama kaget mengetahui niat Vena Melinda yang bakal melepas masa janda dengan Ferry Irawan. Pasalnya saat itu, kakak beradik ini baru mengetahui hubungan sang mama dengan Ferry lewat media sosial Instagram. "Jujur awalnya aku kaget, aku gak expect, awalnya mereka temenan. Gak lama kemudian lihat Instagram udah update berdua. Langsung tanya ke mama, ini bener gak?" "Iya insya Allah mama bakal ke jenjang yang serius sama Om Ferry," tutur Atala. Mengetahui niat serius mamanya, Atala inisiatif mengenal Ferry dengan cara jalan bareng. "Sejak itu aku coba jalan bareng bertiga, biar aku mastiin, beneran gak sih?" ujarnya lagi. Beruntung, Atala tak rasakan hal janggal pada Ferry atau sosok aktor yang populer tahun 1990-an itu. Justru, Atala menilai bahwa Ferry adalah sosok pria tulus. "Alhamdulillah emang Om Ferry gak taunya emang tulus juga karena aku bisa ngerasain juga. Pasti awalnya aku juga ngeliat komentar netizen dan lain-lain. Kan kita gak bisa ngejudge orang berdasarkan komentar, kita harus ngerasain sendiri," tukasnya.